cool, I'm cool, too down, let's down, and man, go down, the power down, cool. Whoa, 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 clear my mind, come on, come on, you've been, find out, let me, right you, the power down, cool. Whoa, 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 whoa. Siang bolong, tolonglah tolonglah ibu bapa bapa ibu ibu bapa bapa semua yang ada di sini. Angkut tampilan, dangdut tak goyang, bagai sayur dan garam kurang enak kurang lezat. Karena itu saya goyang, biar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat saya bergoyang, jangan marah. Berbeda ya. Iya, ya. Biasanya berempat, ini berlima. Ya. Nah, tadi penampilan bagus, alhamdulillah. Untung lu bawa efek lu. Oh. Efeknya kayak mesintik ya. Bentuknya. Bentuknya kayak mesintik. Portable, portable. Ini nyala ya? Ah, enggak, mati. Mati. Iya, cium aja Bu Bangke itu. Langsung jadi partitur. Tadi kuncinya dari C ke men ya. C men. Biasa sekali. Dari C ke bok tuh. C bok. Oke, kita mungkin perkenalkan dulu, ini masih bujangan. Bujangan. Oh, bujangan. Ini bujangan. Arman. Oh iya Arman. Arman mau mandi. Mau mandi.
Pantes agak bawa asap dikit ya. Thomas. Thomas. Yeah. Mas Kap ini. Thomas Kap. Gua, Samot. Andy. Andy kok gak nyambung. Ini Wendy apa Garong? Kayaknya harus cabut gigi kayaknya nih. Maju begitu. Pas berempat di drummer. Ya, berempat. Nah ini siapa? Kalau pakai sal gini kayak Baron. Ini tuh ini band gigi loh. Saya juga bingung Pak sama ini orang. Saya setiap bikin band ikut mulu. Bapak nggak mau perhatikan, lihat celananya nggak ganti-ganti coba lihat. Satu juga sama. Ini yang main gigi. Pak, saya mah pengen tahu lah siapa dia sebetulnya. Tanya Pak. Makanya, biar ngomong nggak pernah ngomong soalnya deh. Ini kan udah ketahuan gigi lu marah karma beda lagi. Baron Pak, Baron. Baron pemain gitar. Baron Sai. Baron. Baron rambutnya pendek, iya. Kayak ini mah kayak ableh begini. Pakai anduk lagi. Iya, pakai anduk lagi. Anduk lagi. Ciri khas. Hah? Ciri khasnya aku pakai. Jangan-jangan supir elep lu ya. Bawa anduk, ciri khas. Ini anak suka ngikut-ngikut ke sini mau ngapain maksudnya? Ya ikut aja Pak, biar dapat penghasilan lebih gitu Pak. Emang dia dibayar? Enggak. Ah, ini gua tahu nih. Lu pacarnya Boboho ya? Tapi enggak apa-apalah kita ikhlasin aja ya. Iya, saya juga enggak tahu tuh ada dia di situ, Pak. Iya. Tadi tuh di sono dia lagi ngobrol. Oh. Iya. Terus ikut. Sama pos ronda ngobrol. Tapi ngomong-ngomong nih biasanya band ini ada yang oh iya, kita gitu. Mah kompak. Ya. Kompak. Tos dulu, tos dulu. Kompak dong. Oh iya ya. Enggak usah. Empat. Sebetulnya yang cocok jadi Thomas tuh mukanya mirip dia, Pak. Oh. Iya, Thomas Wati, coba. Thomas. Penyemangat. Tepuk tangan sekali lagi buat ya. Jadi ya. Tadi ya bukan? Bukan, itu baru tos. Oh, iya itu malah coba. Yang kompak, yang enggak biasa aja. Satu latihan ya. Oke. 1 2 3 4. Bisa dengar. Sukses. Yo, aku. Dari mana datang melintang bersama dari sawah. Bersama kita bersama. Ayo kita main dan band. Ikutlah. Ikut ini aja belum bener berempat. Oh, pengen ikut. Sini. Pengen ikut sini. Sini sebelah sini. Terima kasih. Nah. Oh. Gimana lagi nih, Pak? Gimana? Sini. Iya. Ada rencana bikin album lagi nih? Ada, insyaallah ya. Ada kata biasa album religi ya? Iya. Bikin album religi ya? Iya, yang Redamayan itu. Redamayan itu ya. Boleh. Mau ikut? Sini. Nih. Oh, ya. Udah sahur belum, Pak? Belum, sahur yuk. Leo. Alhamdulillah. Enak banget. Orek tempenya. Tempenya tempe bongkrek. Oh. Enak banget. Yang pedes apa tadi itu? Ada tahu bulat, tahu SpongeBob, macam-macam. Yang pedes itu kayak apa ya?
enak akhirnya bisa ikut makan makan. Apa? Makan apa? Oh, banyak saya. Tadi. Banyak. Nasi goreng, Pak. Udah minum? Enggak dikasih tadi. Apa? Minumnya belum. Minum. Iya, harusnya minum dulu. Seret kan ini. Alhamdulillah. Oh, enak banget. Seret. Kalau enggak minum kan seret. Iya. Jusnya enak banget tuh, Ju. Jus plakuklet. Jus plakuklet. Enak. Enak. Makasih ya. Loh, Pak Haji. Ini yang punya rumah sini. Yang punya rumah. Ya, kebetulan saya nyewa di sini. Oh, nyewa. Semua makanan sudah saya siapin. Iya. Kenapa lo? Ikut. Mau ikut kemana? Ini oleo. Oh, pengen ikutan, Tos. Udah, kasihan. Ya, ini kan bulan puasa. Kita harus tos. Sama. Telat tuh tadi, telat. Bapak, dia mana gak kenal ini, mendingan baca ini. Ya udah, ya. Jadi, kita akan memberikan kesempatan juga nih kepada pemirsa di rumah, ya. Tadi sore kita sudah menantang penonton ini sahur untuk menjadi peserta TTS. Atau ngomong, Pak, kasih sahur. Lewat Twitter. Jadi dari ribuan pendaftar, kita sudah mendapat satu yang beruntung untuk ikutan bermain menjadi peserta di TTS. Atau teka-teki sahur. Oke, inilah dia orang yang beruntung. Silakan. Kenalkan namanya. Udah buka belum? Ya, udah buka belum? Udah. Oh, udah. Ya, mas, biasa aja, Mas. Ya. Perkenalkan namanya. Nama Rifki. Ngantuk ini kayaknya. Nama Rifki. Semangat. Dari Jakarta. Oh, daerah? Hah? Daerah mana Jakarta? Juga. Barat. Kan luas Jakarta Barat mana? Rifki. Kenapa Rifki mau ikutan acara TTS ini sahur? Iseng. Ya. Tapi sehat kan? Agak kurang sehat. Nih cocok main ini, Mas. Oke, kalau gitu berarti Rifki sudah siap bermain TTS ya. Kalau sebentar lagi kita akan bermain TTS sama calon toh. Ya, tapi kasih tahu dulu buat pemirsa. Ya, yang mau ikutan kuis TTS live di studio bisa mention ke @ini_talkshow, berikan alasan kamu kenapa kita semua ini harus memilih kamu. Ya, masukkan tweetnya setelah acara ini sahur. Oke, okay? Nah, jadi besok Anda mungkin saja menjadi salah satu orang yang bisa berkesempatan ikutan jadi peserta TTS. Tweet setelah dan kuis Twitter pagi ini, mention dan ucapkan terima kasih kepada orang yang nggak pelit sama kamu. Ya. Mentionnya ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur 14 IKEA. Contohnya @ludi, terima kasih kamu enggak pernah pelit dan selalu perhatian sama aku. @ini_talkshow, @ikea_ind, hashtag ini sahur 14 IKEA. Dua pemenang nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp1.000.000 dipotong pajak, dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Nah, nanti kita juga akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, di situ ada Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Dua orang pemenang akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hitchup.com, modest fashion online. Oke. Dua orang lainnya akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5 S Perfect Selfie. Oke, okay, kalau begitu sekarang Rifki silakan untuk bermain teka-teki sahur. Halo, selamat pagi. Kalau kita sudah ada di sini berarti kita akan segera bermain teka-teki sahur. Nah.
Nah, Desta tambah garang ya hari ini ya. Ah, Desta ingin berpasangan dengan tamu kita ini. Namanya siapa tadi? Rifki. 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 Silakan, Rifki pilih pasangan siapa? Gantian dong Pak, masa saya sama peserta terus? Boleh. Sekali-sekali sama tamu dong. Boleh, berarti. Okay. Berarti Vincent di situ. Oke, okay, sama Rifki. Boleh. Kita beri kesempatan. Anaknya polos wae ini. Slow wae. Tadi alasan pengen ikut TTS kenapa? Iseng. Iseng. Oh, iseng. Iya. Daripada sahur di rumah kali. Iya betul. Kualitas sekali kita alasannya beri, kita beri pasangan untuk Desta. Yaudah kita kasih dulu pasangan untuk Desta bermain TTS pada pagi hari ini. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Briana Simorangki. Wow. Kayaknya mentalnya nggak siap ya berubah lagi sih. Duh. Emang udah jodoh nggak kemana sih? Betul sekali. Ya, kan? Tadi kan saya di sana Pak. Loh, kok tiba-tiba beginian lah? Dia juga nggak tahu. Briana nggak suka itu. Cowok yang badannya berbulu Pak. Oh. Bulu semua. Bener. Nah. Cuma jeker. Rifki dan Briana baru pertama ikut TTS? Iya. Ya, pertama. Kita bacakan aturannya. Aturan nanti ada pertanyaan, silakan dijawab sesuai dengan jumlah kotaknya. Betul. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Kita kasih tepuk tangan. Dan pagi hari ini TTS akan memberikan hadiah kepada pemenang. Apa hadiahnya Nabila? Sekali, selalu ada hadiah yang menarik. Silakan, ini dia Bung Junet. Menang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan paket liburan. Hadiah dipersembahkan oleh Dukun Donat. Mantrai donat sesuai kebutuhan Anda. Paket liburan dari ya. Dukun Donat. Hadiahnya adalah liburan bersama dari Dukun Donat. Benar nggak nih? Paket liburannya benar nggak nih? Benar dong. Mana dari kemarin dari hari pertama nggak ada yang benar loh Pak. Iya. Ini bisa kita tuntut lama-lama nih. Semua sesuai dengan janjinya. Iya, kita tadi gambarnya benar loh. Selalu ada. Soalnya si pasangan saya ini mengharapkan hadiah beneran loh ya, benar ya. Walaupun iseng ya, Rifki pengen menang juga. Dan bagi pemirsa Anda di rumah, silakan bisa ikut TTS ini melalui NetConnect. Dan Anda juga bisa ikut seputar kuis ini sahur di NetConnect dan akan ada hadiah bagi Anda yang mengikutinya. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu dan kasih orang iseng. Baik, kita lihat ini semua adalah untuk rebutan. Tim A dan tim B. Siapkan tombol Anda di atas tangan. Yap, diskusi. Kita langsung. Oh, tombol di atas tangan, tangan di atas tombol. Tangan di atas tombol, Cak. Nanti tombol Anda di bawah tangan. Oke. Pertanyaan TTS yang pertama. Kita buka, ini dia yang pertama, berapa kotak? Kita mulai dari yang muda. Oh, ini ada 8 kotak, huruf ke-6-nya adalah I. Berbicara majalah buah-buahan. Yap. Buah jeruk mengandung vitamin C. Harusnya. Jangan, tapi ya. Masa enggak tahu sih jeruk mengandung? Enggak tahu nih, Pak. Seharusnya katanya. Buah jeruk mengandung vitamin C. Pencet nomornya. Pencet aja. Udah tadi. Oh, udah dipencet. Udah pencet. Lihat, Briana. Mukanya apa sih? Lo ngebohongin anak baru lo. Lo ngebohongin anak baru. Kita lihat. Gue enggak ngerti. Tadi enggak dijelasin. Iya, pencet. Betul. Bahas hadiah. Iya, benar. Dari bulan, Pak. Bilang apa? Ada apa yang memencet tadi? Sudah, B. Tuh, B. Sudah bilang. Jawabannya? Jawab. Vitamin C. Buah jeruk mengandung vitamin C. Iya. Vitamin B menjawab C. Vitamin C. Apakah itu jawabannya benar? Oh, salah. Sayang sekali, salah. Ada yang lebih dari sekedar vitamin C. Ternyata dia Riana ini sengklek ini dia ini. Tim A. Pertama kali ya. Biji-biji. Nah. Biji-bijian. Biji. Biji.
Biji, oh biji-biji. Kita lihat apakah kari dalam jeruk banyak biji-biji. Buah jeruk mengandung biji-biji. Ya juga sih, Cak. Gimana sih? Bijinya, Cak. Iya, tapi tidak semua jeruk ada bijinya. Benar, ada yang enggak ada bijinya juga ya. Riana sudah mulai paham? Iya, udah mulai paham. Ya, kita buka sekarang. Belum, sampai ada jawabannya baru dia paham, Tar. Jangan menjerumuskan teman saya. Coba ya. Kita lihat. Akan lihat. Buah jeruk mengandung apa? Ajaib. Nah, ini makin ngaco nih. Apa? Ajaib pitch itu apa? Ini kalau gini tuh kita walk out nih, Pak. Ini permainan gak ada pesertanya lama-lama nih, Pak. Ganggu, Pak. Masih bingung dia, Pak, heran. Jelasin dong, Caca. Kenapa sih kok jawabannya Ajaib pitch? Ini dia kayak lihat di museum. Maksudnya apa? Cak, jelasin, Cak. Kenapa jawabannya Ajaib? Kalau Anda mendengar kabar nih, buah jeruk mengandung? Ajaib, Cak. Ajaib lah. Masa buah jeruk mengandung? Buah jeruk juga mengandung. Gak mungkin. Ajaib, ih. Pakai H aja, gak usah pakai C. Ini saking ajaibnya. Ajaib. Masa buah jeruk kalau mengandung? Kalau ikan kayak agak jijik gitu ya. Kenapa mengandung? Bilang aja hamil. Hamil. Iya. Buah jeruk hamil. Nah baru enak. Buah jeruk mengandung. Kan aneh. Ayo, aneh kan? Terkandung apa? Ada vitamin C, terkandung vitamin A. Itu kalau tiba-tiba jatuh, Tersandung. Itu terkandung. Kalau mengandung berarti yang dibahas kandungannya, Cak. Mengandung dan kalau mengandung berapa orang diandung? Perkawinan kan harus ada mengandung undangannya berapa? Undang. Ya. Paham? Tulisannya juga pakai ich, apa ajaib ich. Saking ajaibnya. Enggak ada orang apa nih? Ajaib ich. Enggak. Kalau i kayak jiji nanti ajaib. Baca, bacanya gitu. Bukan ich, tapi iya, gitu. Ini bahasa Belanda di kagetnya orang Belanda itu. Pak, yang lebih rasional, Pak. Tolonglah. Loh, kita di sini, Pak, kita mau cari menang, justru Pak. Justru Anda yang tidak rasional. Masa buah jeruk mengandung menurut Anda biasa-biasa saja? Nggak mungkin. Bukan biasa. Iya, hebat, ajaib. Nah, iya. Tapi kan nggak pakai ich. Saking ajaibnya. Jadi, ngomongnya gimana? Ich. Buah sentil nggak kelakan ini. Ich. Kan benar dulu, Mas. Nggak apa-apa, Cak. Itu mungkin luapan dari belum bisa menjawab pertanyaannya, Cak. Mungkin agak kesel dan kecewa. Iya, kan kasihan dia. Sekarang benar sudah mulai paham. Di antara paham dan pengen duduk di sana aja. Tuh, Pak. Nanti lama-lama semuanya enggak ada mau ikutan loh, Pak. Baru tahu rasa. Dari awal saya juga ragu-ragu ikut. Bapak, kita kan bosnya, Pak. Bapak ragu-ragu. Bagaimana, Rifki? Semangat. Siap ya, Rifki? Mana pendukungnya Rifki? Silakan dibuka. Perhatikan baik-baik. Ajaib. Baik-baik. Ini cuma sedikit. 5 kotak depannya R. Superhero. Ya. Ya. Tahu Superman. Tahu. Tahu Deadpool. Ya udah. Tahu Deadpool. Tahu Batman. Tahu. Ya. Tahu Spider-Man. Tahu. Waduh. Waduh. Saya tuh tanya apa ngetes apa gimana sih? Teman Batman. Aduh, Robin. Ini yang membantu saat melawan banyak musuh. Robin. Tahu Livy temannya Batman? Tahu. Yang membantu saat boleh mencet Batman. Melawan banyak musuh. Tapi ragu-ragu. Jangan Robin, jangan. Jangan Robin, jangan Robin. Kita tuh teman, jangan begitu. Gimana sih orang nih? Males gue. Ini aja, Pak. Bisa. Pencet. Dia pencet tuh ketahuan enggak lo jawabannya? Bikin marah aja sih orang pagi-pagi. Desa nih berpenampilan karakternya ke bawah ya, jadi galak. Saya tuh cari menang, Pak, di sini, Pak. Mereka udah lu gabung sama Ade lo tuh di situ tuh. Batman, temannya ramai. Teman. Tim harus menjawab ya. Temannya Batman. Bacakan soalnya langsung dijawab. Teman Batman yang membantu saat melawan banyak musuh pasti
Pasti. Pasti. Ayo, Rifki udah mau mencet dah. Kalau Robin terlalu lempeng. Lagian bajunya kemarin udah ada yang ngambil tuh bajunya Robin tuh. Bajunya Robin ada yang pasti ribut. Pasti rebek. Oh itu tuh. Pasti. Ayo tim A. Tim A sudah mau mencet terlebih dahulu. Silahkan menjawab. Pasti rusuh. Rusuh. Itu yang aku bilang. Apakah itu jawaban? Mencuri jawaban tetangga dia. Tidak masalah. Rusuh. Apakah rusuh jawabannya? Rusuh. Rusuh. Bisa menemukan jawaban rusuh dia, udah. Tadi antara rebek, ribut, tapi pasti kalau misalnya nolongin si Beton pasti rusuh. Padahal rusuhnya pasti rusuh. Banyak. Jadi ribut tangannya kan? Enggak terjawab. Ada yang antar paket tidak? Tuh. Ada yang antar paket? Jadi makin. Udah biasa. Udah biasa nih, Mas. Oh, ya udah. Yuk. Dade. Ya ampun. Nggak kelihatan dia. Kok kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Bisa nggak turunnya? Bantuin. Ya. Bantuin. Hati-hati ya. Aman. Awas lo. Bukan nggak, kelihatan soalnya. Sendal sih, ditekan kaki doang, awas. Ini tangan gini nih. Ya mas, santai aja orangnya. Nah gitu, sip. Jangan mundur, ntar lu mentok. Hei, jangan mundur, ntar jatuh, balik lagi. Nah gitu dong, sip. Itu orang apa anak kucing di dalam kerdus? Iya. Kok di dalam kerdus? Biasanya apa keranjang kayak itu, apa? Di dalam kerdus malam-malam kasih bohlam, Cak. Kayak anak ayam. Anak ayam mau netas. Kan sulit enggak sadar. Oke, kita bacakan dulu skor sementara ya. Nabila. Tim B masih kosong dan tim A memimpin dengan 100 poin. Wow. Sementara, belum bisa dilihat siapa yang akan membawa dia liburan. Makanya jangan kemana-mana, di sini aja.